Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini saya berada di Pantai Nirwana. Harapan kami ini bisa dapat emas di sini, teman-teman. Ya. Karena ini daerah permandian, biasanya orang berenang rantainya atau kalungnya jatuh dan susah untuk didapat, apalagi sudah terbenam di pasir, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, di sini ada ya. Oke, coba saya di sini, teman-teman ya. Cari teman-teman. Ya. Sebunyi ini. Ini teman-teman ya. Tuh apa ini? Oh, tali pinggang ini. Oke. Kita tanda ya ini. Oke ya. Ini asik ini teman-teman, sambil berlibur ini ya, juga membantu orang, siapa tahu ada paku atau besi-besi karat lainnya kita singkirkan ya, karena ini juga sangat berbahaya di sini teman-teman, sampai orang injak bisa infeksi, jadi kita juga ikut membantu ya. Ini ada, kita sudah temukan ya. Oke, kita timun kembali. Ini tajam ini teman-teman. Saya sudah dapat teman-teman ini. Oke. Simpan di kantong ya. Ikan. Banyak kaleng-kaleng ini teman-teman di sini. Korek. Oke, di sini ya. Kita lingkari lagi, teman-teman. Pasang kamera dulu.
tempat paku ini. Di Tetuan banyak sekali ya pengunjung sedang bermain ombak di sini. Jadi ada ini, anak kecil ini senang sekali. Enak. Mereka lagi berlibur di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Cari barang-barang berharga, termasuk kalau ada besi-besi yang karatan yang sangat membahayakan pengunjung, jadi kita membantu membersihkan di sini. Tetapi juga teman-teman, di samping itu kan ada yang kita harapkan ya. Oke, ini adalah bekas minuman kaleng, teman-teman. Nah, ini oke, kita tandai tempatnya, teman-teman. Sini ya. Kita akan penggalian lagi ya. Masih ada, masih bunyi. Berarti dia masih di bawah ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang kita cari ya, teman-teman. Masih ada, teman-teman, masih cukup dalam nih tempatnya di mana. Wow. Kaleng, teman-teman ya. Kaleng ini. Ini sebenarnya karat ya. Ini kalau karat ini diinjak anak-anak sangat berbahaya ini. Ya, kita amankan saja ya. Kita tutup kembali. Oke. Oke, kita tanda tempatnya. Kita cari lagi. Sangat dekat sekali, jauh kan sedikit kameranya ya. Sini nih teman-teman ya. Oke, kita adakan lagi pencarian. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga dapat membeli alat ini ya, untuk membersihkan pantai demi keamanan pengunjung ya, teman-teman. Kita mencari besi-besi yang sudah lapuk ya, sudah korosi dan berbahaya bagi pengunjung. Di samping itu juga kita bisa membantu mencarikan emas mereka yang kececer. Ya, teman-teman. Jauh, teman-teman. Rupanya dalam ini. Dalam ini, teman-teman. Waduh. Kalau dalam sekali, nggak usah. Kita gali lagi ya. Tanam dulu ini, teman-teman. Tidak ada yang tunggu. Cuma di sini tadi. Oh, ini ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, besi ya. Besi ini sangat berbahaya, paku, teman-teman. Ini kita amankan saja ya. Amankan saja. Karena sini yang bermandi bukan hanya orang lain, tapi keluarga juga saya banyak yang pergi sini. Nah, jangan sampai mereka terluka, oke? Kita amankan ya. Oke, teman-teman. Yuk, kita jalan lagi. Mana ini yang lain? Pulang barangkali. Nah, ini teman-teman. Oke. Ini ada koin ya, teman-teman. Ini.
dia tepat berada di atas ini. Ini sudah tipis sekali teman-teman ya, sudah halus sekali ini koinnya, koin 100 rupiah. Ini dia terjang oleh ombak ini. Oke teman-teman, saatnya kita kembali ya, kita pulang dulu, nanti kita akan lakukan lagi penjelajahan di lain hari.